Halus Tersono Perempat RRI Semarang Radio Republik Indonesia Semarang atau akan Pak Wartos Jawa Tengah. Hari ini Pak Wartos, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngandaraken pihakipun sesarengan kepolisian daerah Jawa Tengah nyematakan skenario kang dinamikan mindai pun harus mudik lebaran kalih wekalih dikur. Komisi 5 DPR RI mertinju kesiapan angkutan lebaran kalih wekalih dikur in stasiun Solo Balapan dan terminal Tirtonadi Solo Jawa Tengah kering dan menikah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ngandharaken pihakipun sesarengan kepolisian daerah Jawa Tengah nyematakaken skenario kangge ngawekani mindai pun arus mudik lebaran kalih wekalih dikur. Apnika jelaran utawi 900.000 kendaraan kakinten mlebet lalasan Jawa Tengah wekdal arus mudik lebaran kalih wekalih dikur mangke. Miturut panjenenganipun Gugung Kasbat minangka hasil riset saking Kementerian Perhubungan, pramila pihakipun nindakaken kesiapan kangge mlebet mangsa mudik lebaran kalih wekalih dikur, salajengipun pangatakan kerido vaksinasi mlebetipun vaksin pengiat. Miturut Gubernur Ganjar Pranowo, kasarasan masyarakat kagak ayomi, lalu lintas pun tegak lancar, sehingga pihakipun bagi nindakaken komunikasi kan papan-papan pemberangkatan inggih menika Jakarta, Jawa Timur, lan Jawa Barat. Komisi 5 DPR RI mertinju kesiapan angkutan lebaran kalih wekalih dikur ing stasiun Solo Balapan lan terminal Tirtonadi Solo Jawa Tengah kering sang menika ing stasiun Solo Balapan rombongan anggota Komisi 5 DPR RI kang dipadekani Suyati Kasbat Katampi Vice President KAI Daop 6 Iwan Eka Putra lan kampingi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Menurut anggota Komisi 5 DPR RI Sutewo pihakipun mertinju kesiapan saking saben-saben lelaki transportasi umum tak perlu pengen mengertosi terus pun di kesiapan ingkang dipun tindakaken salah pun lelaki pemudik pekal jendan Aryo Yudhul Fitri. Miturut Satewo, dasar hasil penelitian monton ingkang kedati pun tindakan ingin menika penambahan kungkung kereta jalaran Nugra Samangke, tiket saput telas. Panjenenganipun ugi nyuwun datang angkutan lebaran tahun menika kedah lumampahkan dikansar, dan kedah migatosakan protokol kesehatan supados mboten-mboten klaster penularan COVID-19. KAI 25 Purwokerto nyawasakan 1.8.600 kalih tiket kangge rincian kangge kelas eksekutif kang 2.6.600 tiket bisnis kalih 1.6.600 tiket dan ekonomi 1.11.300 tiket dan pas presiden daerah operasi 5 Purwokerto Daniel Johannes Huta Barat salpatipun pernyataan resmi pun mengendarakan tiket jangan masyarakat mudik tanggal lan rute favorit cekap inggil semangat katan kandil umum tiket kereta api salpatipun mongso anggota lebaran Tasik Sumatio. Daniel Johannes ugi ngajak dumateng calon pelanggan kangge patos tanggal lan rute alternatif menawi kereta api ingkang dipun pekajengaken sampun kelas tiketipun. Calon pelanggan saged pangetaken fitur connecting train ing aplikasi KAI Akses ingkang badhe mbiyantu paring alternatif pelajaran perjalanan KA kanthi kombinasi rantaman kereta kalian sifat persambungan. Kawartos Jawa Tengah dalam menikah kagiarakan memantar Radio Publik Indonesia Semarang. Kawartos Gandai pun. Permiar soli goreng curah bersubsidi katanya pun kalih 600 kawan waston saking pemerintah pusat wis dipun distribusi akan yang Provinsi Jawa Tengah memantar operasi pasar yang dipun perakirakan sakit mengkapi kapitan salah petipun sekembal atau sekali minggu malih. Kajalan Jawa Tengah bisa goreng curah bersubsidi menikah bukti badai dipun distribusi akan yang lautan Jakarta. Kami gugung kasbat kagetan bagi nyengkapi kapten minyak goreng yang bisa tengah di IE ataupun sungguh untuk sekali minggu mali. Direktur Komersial PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Andri Kanisaya Semarang Kereta Meniko meratilakan PT PPI menempat distributor lisah goreng curah yang dipun pilih dengan pemerintah pusat. Panjangan pun ini menawi tim tunan lisah goreng curah bersubsidi dengan produsen yang Kalimantan Selatan amati kebakan cuaca. Lisah goreng curah bersubsidi menikol tembini pun bagi keseluruhan kembatan masyarakat memantar peras pasar dan rezeki sekawan mulas rupiah saben liter.
PT PLN Persero gadai komitmen nyengkuyung transisi energi impor dan domestik lumantar penggunaan kompor listrik induksi kangge mujudaken kemandirian energi nasional amargi gadai maneka keunggulan lan sanget ingkang saged proses masyarakat lan negari. PLN sangat paling rekomendasi pangatipun kompor induksi ing dapur rumah tangga amargi aman samping lan irit. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat Lan CSR UN Agung Mur TV dari Sang Meniko menyatakan tak perangan keunggulan menggunakan kompor induksi dengan sebesar ini Meniko langsung praktis selain pengguna kompor listrik mboten perlu nukar tas medisi nalik kosong pas dan panas yang dikurang selakan langsung penerakan dengan satu masak sehingga nalikko singgulan kalian sedang buat mentara sebentar dan aman satu ke kan dimasak oke dan cepat karena di kompor induksi kita semua barin sedar langsung waroto apa di dan kompor kerja sehingga kirim dokter hingga pungkasan. Pemerintah Kabupaten Batang jangkep 6 tahun siap go global merapati wonten pun kawasan industri terpadu Batang PPT ngelajeng kasebat Bupati Batang Wiyadi selepet pun upacara hari jadi kaping 6 Kabupaten Batang dereng sami menika ngendikaken wekdal samangke Kabupaten Batang sampun kados isu nasional maupun internasional amargi wonten pun kawasan industri terpadu KIT Batang pramila selepet pun jadi kaping 6 kangge kita sementara ini sumber daya manusia SDM kangge tetap unggul kemudian cukup global Bupati Wiyadi menerangkan wonten ingkang boten sami selepet pun kredo pasara kalian tahun sepiring pun ingkang samangke namung pasar tani kanyerto kadir ngertes gelaran murah sementara pihak yang lalu mengusap pandemi COVID-19 kangge administrasi umur 6 tahun pasien boten sakit pun sempat aneh malih gelaran Kabupaten Batang dari peradaban kuno zaman rumiyin kalian karyo sejarah pun pandangan pun ada Kabupaten Batang yang sembilan soal saya lan semangat bernegara satu masyarakat negara jo lan butuh rukun mengatakan bahwa tos wajah dalu meniko saya dengar di Republik Indonesia Semarang sekundalu pun